Petugas gabungan Polsek Setiabudi, suku Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP mendatangi salah satu kamar di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sidang dilakukan petugas gabungan setelah menerima laporan masyarakat dugaan praktik vaksinasi Moderna ilegal dan berbayar di kamar 1208. Petugas kesulitan lantaran penghuni kamar tidak bersedia membuka pintu kamar setelah 1 jam petugas berupaya masuk. Penghuni kamar beralasan tidak nyaman dengan kedatangan petugas. Dari tumpukan pakaian kotor yang diminta untuk dibawa keluar, petugas menemukan jarum suntik dan catatan pemeriksaan tekanan darah. Sementara Satgas COVID-19 yang ada di lokasi membantah temuan tersebut. Yang mana tadi ada laporan informasi ke kami didapat ada pelaksanaan kegiatan vaksin di hotel, di kamar. Kemudian kita sudah bertemu dengan tamunya, kita sudah koordinasi, kita sudah ngobrol panjang lebar. Ternyata memang tidak ditemukan di dalam untuk segala sesuatu dan barang buktinya tidak ada di dalam. Sebelumnya, petugas menerima laporan dugaan praktek vaksinasi Moderna ilegal dan berbayar Rp1.000.000 di salah satu kamar hotel. Dari Jakarta, Hilmi Sarjan Bati, iNews, melaporkan.